rasa seolah-olah meletakkan kita dalam pengalaman dunia sekolah. Sangat sesuai lah AR ni bagi saya. Ia membantu saya untuk mengajar subjek ini. Kita nak menggambarkan proses ataupun aplikasi atau yang kita panggil modus operandi bagi setiap kontrak. Setiap kontrak ada konsep, ada elemen, ada proses untuk pelajar faham. Bukan dia kena faham, pelajar pula kena ingat. Sebab apa? Mereka akan aplikasikan kontrak-kontrak ini juga dalam subjek-subjek kelas yang akan datang. Untuk yang pertama ni, kami pilih satu jenis kontrak-kontrak iaitu murabahah. Aim kita adalah kita nak pelajar boleh menerangkan proses of murabahah itu sendiri. So kita nak hasilkan proses murabahah itu berlakunya proses murabahah itu dalam bentuk 3D model. Dan setiap pergerakan flow murabahah itu akan dijelaskan satu persatu di dalam aplikasi tersebut. Bila pelajar tengok dia aplikasi itu, dia seolah-olah berada dalam situasi itu dan melalui perjalanan semua step-step yang kita bagi. Selain itu, kita juga ada video yang menerangkan konsep-konsep murabahah itu sendiri. Untuk menggunakan aplikasi AR Murabahah ini, pelajar perlu ada perisian aplikasi dan poster AR Murabahah. Bagi memulakan aktiviti pembelajaran, pelajar perlu mengimbas image tracker pertama di bahagian atas poster. Rajah ini akan memaparkan paparan berbentuk model 3D yang menggambarkan proses berlakunya kontrak murabahah. Pelajar juga boleh melihat dengan jelas pihak-pihak yang terlibat dalam proses murabahah serta bagaimana proses itu berlaku dengan menekan butang langkah 1 sehingga langkah 7. Seterusnya, image tracker 2 merupakan latihan pengukuhan kepada pelajar. Di sini, terdapat 8 soalan pelbagai pilihan dengan maklum balas betul atau salah akan diberikan kepada pelajar. Soalan ini juga akan menguji kefahaman pelajar tentang pihak-pihak yang terlibat dan langkah-langkah dalam proses murabahah. Manakala, image track ketiga memberi paparan video sebagai nota tambahan kepada pelajar tentang konsep murabahah secara keseluruhannya dengan lebih jelas. Bagi mengkaji keberkesanan penggunaan aplikasi AR Murabahah, ujian pre-test dan post-test telah pun dijalankan. Sebanyak 12 pelajar yang terlibat dan dapatan menunjukkan terdapat peningkatan markah di antara post-test berbanding pre-test. Dengan adanya visual dan video dalam aplikasi AR Murabahah ini, kami sebagai seorang pelajar dapat lebih memahami apa itu murabahah dengan lebih jelas. Saya lebih semangat untuk belajar. Aplikasi ini boleh dijadikan salah satu sumber pembelajaran yang baru untuk para pelajar lebih memahami dan lebih yakin tentang murabahah. Teknologi dalam pembelajaran seperti AR murabahah kita adunkan supaya pelajar dapat belajar dengan lebih fun dan tidak tertakluk kepada teori dalam buku semata-mata. Jadikan dia sebagai self-learning tools. Kemana-mana pun mereka boleh belajar secara kendiri. Bukan tertakluk dalam kelas saja. Kita tahu dalam era revolusi industri 4.0 sekarang, so kita kena sedar dan kena belajar yang pengetahuan dan teknologi ni memang tak dapat dipisahkan.